Alhamdulillah ala ni'matillah allati la tu'addu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mardatu rabbi wa sunnatul anbiya wa hukmul malaikati. Tiga mulia Sayyid Gamal bin Ismail bin Yahya, tiga mulia Al-Habib Hasan bin Ismail bin Yahya, tiga mulia Al-Habib Hussein bin Ismail bin Yahya, para habaib anak susu Sayyid Syekhul Karam yang sangat saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, hadirin dan hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Agung Bogor Melati, dalam rangka satu memperingati Isra Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa peringatan sebelumnya diperingati, raja diperingati, kita
kita bandingkan jamaah yang sebanyak ini, yang pakaiannya sama, jubahnya sama, sorbannya sama, duduknya, waktunya sama, tidak. Tidak. Kalau Quran yang banyak, yang mungkin ada, tapi pakaiannya tidak sama. Mungkin pakaiannya sama putih, tapi pikirnya tidak sama. Pikirnya tidak sama. Ini. Hanya satu-satunya tempat yang paling istimewa di sini, kebun lagi. Yang pikirnya sama, pakaiannya sama, duduknya sama, bacaannya sama. Kalau kita mampu, hatinya sama mengingat Allah Subhanahu. Karena perintah sholat di waktu, perintah Allah lain daripada yang lain. Perintah puasa lewat Jibril, wahyu surat kedua, Al-Baqarah 183. Cukup Nabi di Madinah, Jibril datang. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam ila akhir. Disusul perintah sedekah, perintah zakat, cukup malaikat Jibril datang. Kutiba 'alaikumus shiyam ila akhir. Kajian Nabi Hijrah di Madinah, dari Mekah ke Madinah 6 tahun kemudian 6 Hijriah, Nabi dapat perintah haji. Cukup malaikat Jibril yang datang. Walillah ya Allah ya Jibril baik iman kita ta'ala sabila. Agar tetap di sholat 5 waktu. Di samping Nabi datang Jibril, Jibril dipanggil langsung hadap Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke langit 7. Dari langit ke 7 Jibril sudah sampai di situ, enggak mampu mengantar sampai ke atas. Kalau di atas langit itu namanya Mukhofafa. Di atasnya namanya Mukhroful Akbar. Di atasnya namanya Mustawa. Di atasnya lagi namanya Husnul Mutaha. Di situ adalah alam laut atau alam ilahiyah yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu menembus alam tersebut kecuali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salat di waktu sangat penting. Perintah selain sholat ada rukhsah, ada kekurangan. Contoh, kita berpuasa Ramadan, kalau udzur batal sakit dalam perjalanan boleh diganti nanti bulan Syawal. Sedekah dari beras boleh diganti dengan uang. Karena para guru-guru tidak mampu mengantongi beras, tapi mampu mengantongi duit. Boleh dari gandum ke kurma, dari kurma ke beras dalam dengan duit boleh. Sedekah juga boleh titip. Kalau bapak-bapak gak mau datang kemurahan, ada satu kemampuan yang datang kemurahan, tolong titip saudara saya masuk ke otak kemurahan. Itu boleh. Saudara boleh titip. Boleh. Zakat boleh titip. Puasa boleh diganti bulan Syawal kalau ada utur. Haji, begitu pun haji. Tinggal berangkatnya saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh diganti namanya badal haji. Dihajikan oleh orang yang sudah haji, nanti wukuf di Padang Arafah, niat wukufnya untuk orang yang meninggal. Itu boleh. Tetapi kalau sholat 5 waktu tidak boleh diganti dan tidak boleh titip. Ada enggak yang titip sholat? Ada. Makanya jamaah subuh sedikit karena banyak yang titip. Haji enggak boleh titip amal sholat. Salatu karahatu syaitani, bahwa salat sangat dibenci
bahkan as-salatu jadi barokatun fil mali wal kasbi. Salat menjadi berkah atas harta bendanya dan berkah atas usahanya. Bahkan as-salatu sittu minan, salat jadi benteng dari neraka. As-salatu thiqalul mizan, bahwa salat menjadi berat di timbangan mizan. As-salatu ziwajun as-salat, bahwa salat meringankan ke shiratal mustaqim. Bahkan salat as-salatu miftahul jannah, bahwa salat kunci pembuka surga. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga. Amin. Khususnya di arwah di abadina wa abadikum umma hadina wa
Nah, otomatis orang tua kita yang di Al-Qur'an dapat Fatihah dari ibu rumah. Kalau yang datang suatu ibu, hati Al-Fatihah ke orang tua yang sudah mati, itu mendapat kiriman 10.000 Fatihah. Ummahatina, ummahatikum, ibu kita, ibu kalian semua. Ajdadina, ajdadikum, kakek kita, kakek sambian kami. Wajadadina, wajadadikum, nenek kita, nenek sambian kami. Mendapat Fatihah malam ini 10.000 Fatihah. Kalau kita manggil orang 1.000 saja, kirim berkas 1.000, berapa habis duit kita? Ya kalau kita belum ada orang tua kita malam ini, manggil tetangga 1.000 orang, bikin berkas.